Sejak tanggal 25 Juni sampai dengan 8 Juli, kemudian kita evaluasi, ternyata angka kami masih belum turun, tetap tinggi. Kemudian kami lakukan PSBL lanjutan dari tanggal 11 Juli sampai dengan 25 Juli 2020. Ya, kalau warganya kan kelihatan sehat ya, tapi warga yang konfirm positif sudah melakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri ini diawasi oleh para kader, kemudian Pak RT, Pak RW, yang saat ini dengan PSBL kami juga ada dari petugas keamanan, ada checkpoint nih ya, di Jalan Binor itu ada checkpoint. Dengan isolasi mandiri ini sebetulnya ada pengaruh juga, artinya masyarakat sudah tidak bisa kemana-mana, sehingga kebutuhan masyarakat itu dari kampung tangguh.